Sipa, Tipasio, Pedere, Yo Lastrada, Lastrada del Super Playground. Waduh, bagaimana ini bang? Bingung saya bang, aduh. Kenapa setiap saya ikutan kompetisi, julidnya selalu beliau? Waduh, Bang Awe kapok saya mah bang, aduh. Soalnya track record saya jika dijuriin Bang Awe selalu buruk. Terakhir saya pernah ikut audisi di Suci, dikomentari sama Bang Awe. Dia tidak suka materi saya karena singkatan-singkatan doang. Bagaimana ya bang ya? Bang Awe-nya bilang katanya, materi singkatan mah semua orang bisa. Mohon maaf nih bang, memang semua orang bisa bikin singkatan. Tapi kan tidak semua orang bisa bikin singkatan yang lucu bang. Contohnya nama abang juga kan Awe, singkatannya Andi Widaya, tidak lucu kan bang? Andi Wijaya. Nama anda juga singkatan, kenapa tidak suka singkatan? Aneh sekali anda sembarangan jadi orang. Saya ya mau bagaimana karena materi saya semua singkatan, ya terserah saya mau materi seperti apa, apa urusan anda menghalang-halangi saya. Pokoknya kali ini saya tetap bakal bawa materi singkatan teman-teman. Jadi karena keluarga saya memang dari keluarga singkatan, anggota keluarga saya hampir semua namanya singkatan. Contohnya saya namanya Raka, karena waktu saya lahir sedang maraknya aksi kampanye, makanya saya diberi nama Raka. Ramai kampanye. Adik saya dilahirkan waktu saat pemilu, makanya dia dikasih nama Demas, demo masyarakat. Bapak saya namanya Yusep, dia ini lahir di bulan September, makanya diberi nama Yusep, Dirgahayu September. Kakek saya namanya Asep, ayahnya Yusep. Nenek saya namanya Uma, udah mati. Ya mau bagaimana gitu, karena saya juga terlahir dari kota Bandung, kota dengan sejuta singkatan. Makanan-makanan di Bandung juga banyak yang menggunakan singkatan. Contohnya kan ada cireng, aci digoreng. Ada cilok, aci diolok-olok. Bahkan ada makanan yang ternyata singkatan, saya baru tahu namanya perkedel. Singkatan dari Persatuan Kentang dan Del Piero. Sepertinya cukup sampai di situ singkatannya teman-teman, takut Bang Awe semakin tidak suka. Khusus sekarang saya ingin membawakan materi observasi teman-teman. Kebetulan saya tadi kesini naik kendaraan, makanya saya akan observasi seputar kendaraan. Ngomong-ngomong soal transportasi di Indonesia ini, kendaraan-kendaraan namanya suka ada singkatannya teman-teman. Contohnya kan ada angkot, singkatan dari angkutan kota. Ada BEMO, singkatan dari beca motor. Ini saya yakin kendaraan-kendaraan di Indonesia semuanya pada disingkat, salah satunya ferry, singkatan dari Ferahu Republik Indonesia. Mungkin taksi juga singkatan dari letaknya selalu di sisi. Coba teman-teman sebutkan satu kendaraan biar saya coba singkat. Coba teman-teman teriakan nama kendaraan. Kereta itu singkatan dari kendaraan rela tabrak apapun, karena kan tidak bisa ngeremnya. Coba kendaraan yang lain teman-teman. Helikopter. Wah, yang levelnya rendah dulu teman-teman, jangan langsung helikopter. Kendaraan lain dulu teman-teman. Apa? BEMO sudah tadi, beca motor. Ada yang lain? Pesawat itu singkatan dari penerbangan sangat gawat, karena kan berpotensi jatuh bang. Sekarang dari Bang Awe sebutkan satu kendaraan bang. Oh, ya bang, maaf bang, tidak usah bang. Jadi gini teman-teman, ya saat ini sektor pertanian sedang menurun di Indonesia. Jumlah sawah sudah sedikit ini. Bahkan sekarang jumlah warnet lebih banyak daripada sawah. Bahkan petani yang tersisa di daerah saya tinggal satu, yaitu Haji Bahro. Ini tidak peduli ya saya, karena saya ini awam pada sektor pertanian. Banyak hal yang membuat saya bingung, misalkan pupuk kandang. Saya bingung kenapa ada pupuk kandang tapi tidak ada pupuk tandang. Ini kan jadi tidak bisa home away ya. Ini jika dibiarkan berlarut-larut bisa-bisa padinya kalah agregat. Dan jika dibiarkan berlarut-larut bisa-bisa petaninya dihukum. Tidak boleh ke sawah seumur hidup oleh PSSI, Persatuan Sawah-Sawah Independen. Sekian saya Raka, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepuk tangan buat Kang C, bagus. Mantap, mantap ya, Raka.
Bagus sekali nih singkatan gini nih, belum ada nih. Belum kamu ada. Singkatan terus aja ya. Iya, betul. Dijamin stand up kamu akan bagus dan terkenal. Iya. Oh, gue setuju. Semua kendaraan disingkat, Mbak. Iya, bagus singkatan tuh.